Pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi memanggil 29 pemain Timnas untuk laga Piala AFF U23. Dari nama-nama yang dipanggil, sudah terlihat jelas jika Sintayong sangat fokus pada lini tengah Timnas Indonesia. Meski sudah terlihat kuat, tentunya masih meninggalkan celah kosong yang harus dilengkapi. Lini tengah Timnas U23 asuhan Sintayong makin kuat. Duet wonderkid Persib Bandung dan Marcelino Ferdinand. Melihat hal tersebut, Sintayong cukup jeli untuk melihat dan memakai bakat muda di Liga 1 musim ini. Pemain pilihannya adalah sosok-sosok yang menonjol di dalam membawa timnya tampil apik di ajang sepak bola profesional tertinggi di Indonesia ini. Berikut ulasan kekuatan militernya Timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Sintayong. Marcelino Ferdinand. Nama Marcelino Ferdinand kini menjadi andalan coach Sintayong untuk bermain di lini tengah Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand sebelumnya memang sudah menjadi andalan pelatih Aji Santoso dalam setiap laga Persebaya. Berdua dengan pemain asal Jepang, Taisei Marukawa, pemain 17 tahun ini sudah mencatatkan 6 gol dan 5 assist. Sebelumnya dia juga sempat masuk dalam daftar 100 pemain muda berbakat di dunia versi The Guardian. Beckham Putra. Beckham Putra adalah sosok pembeda di lini tengah Persib Bandung. Dalam 15 penampilannya membuktikan kualitasnya yang mampu bersaing dengan pemain lainnya. Selama 15 pertandingan tersebut, Beckham Putra sudah memberikan 2 gol dan 3 assist. Pemain jebolan Akademi Persib ini akan menjadi lini tengah kuat di Timnas Indonesia U23. Gunansar Mandoan. Kemampuan Gunansar di Persipura Jayapura diyakini akan menjadi pemain berbahaya di Timnas Indonesia U23. Kemampuannya ada di kecepatan dan kelincahan bersama tim dengan julukan Mutiara Hitam itu. Kombinasi apik yang akan ada di lini tengah saat Marcelino Ferdinand dan Beckham Putra mengandalkan kemampuan mengelola bola sementara pemain berusia 21 tahun ini akan jadi opsi kecepatannya. Kecepatan Gunansar Mandoan ini bahkan bisa disamakan dengan pemain timnas senior Irfan Jaya.